baliknya lagi. Aduh. Nomor 1. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen. Dan jangan lupa ya, pencet tombol loncengnya. Ceng, ceng, ceng. Karyawan gue udah pada makan belum nih? Oh no. Oh, kayaknya hari ini mendingan gue masak dulu deh. Tapi masakan Medan. Wow. Ya enggak? Biar mereka rasakan masakan Medan. Jadi kalau dibawa ke Medan nanti, mereka nggak kaget lagi dengan masakan Medan. Ya lah. Aduh, tapi masak apa ya? Masak lah yang aja dah. Tapi belinya apa sih? Oh, okay. Ada Mayansa. Halo. Halo, Adam. Iya Pak, kenapa? Kamu di mana? Aku di rumah. Di rumah ngapain? Udah kamu ke kantor? Ya? Udah, gak usah banyak nanya. Kalau kata papa kita ke kantor, udah ke kantor. Ya? Oke Pak, ya cepat ya. Ya, 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 ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Ajak beli ayam. A few minutes later. Assalamualaikum. Salam. Ah, kenapa Pak? Nih, kita hari ini Papa mau masak ayam kampung. Kita mau cari ayam dulu. Kemana Pak? Wah, kemana lah? Kamu bawa motor apa? Aku mau motor ninja. Udah bawa motor ninja aja. Eh, motor ninja? Iya. Ayo beli ayam ya. Iya. Yaudah yuk. Ayo. Gue masak dulu ini. Buat siapa mau masak? Oh, biasa buat karyawan. Oh, baik banget sih. Nah, udah. Udah, jangan banyak cerita. Wah, kemana nih caranya nih? Adam naikin bawa dulu nih. Iya, udah naikin dulu. Waduh. Aduh, tinggi banget, Pak. Waduh. Bentar, Pak. Lu jangan kencang-kencang, lu. Enggak, Pak. Santai. Terbang lagi ntar gua. Waduh. Tinggi banget nih. Waduh. Lagian, Papa ngajak ya beli ayam naik ninja kan jadinya. Mana ini? Oh, lu kan Papa yang tahu, Pak. Waduh. Oh. Susah ini dari ayam kampung. Iya, ayam kampung lagi. Kampung. Iya, bener. Ya udah, coba aja kita jalan dulu. Tuh. Ah iyalah jelas. Kan biasanya Adam kan buat bonceng cewek, Pak. Oh, ini nih, Pak. Ah. Ada ayamnya. Coba tanya dulu sama orangnya, Pak. Iya. Ah. Bentar, Pak. Aku kembali. Dah lupa, sabar Pak. Kalau begini mau motor, mendingan dijual aja dah. Ada orangnya nggak? Coba aja Pak. Bang. Assalamualaikum. Ada ayam kampung nggak Bang? Ada Pak. Ada. Mana dia? Ini Pak, ayamnya bagus banget. Iya. Berapa nih? 200 Pak. 200? Mahal benar sih ah. Wah. Oh, mama ngambil untung aja lo. Ya, ini. Iya, Pak. Waduh. Boleh deh, boleh. Oh, bagus sih, Pak. Iya. Ya, ada plastik enggak, Mas? Ada, Pak. Ya. Aduh, parah. Wah, ini aja ya. Oh, bagus ini, Pak. Benar. Ah. Ya. Langsung kantongin aja, Pak. Iya. Ya. Oke. Waduh, nanti bawanya di ini gimana ini? Kan Papa yang pegang nanti di belakang. Oh, gitu. Makasih ya, Mas ya. Siap, Pak. Iya. Dan nih, Pak, terus apa lagi? Udah. Mana ini? Aduh, Pak, nanti Papa yang pegang aja. Iya, gampang. Kenapa? Ayo.
sakit. Aduh. Enggak ada ya? Sampai nih Pak? Iya, udah nyampe. Ya. Udah nggak ada lagi kan Pak? Udah. Turunin papanya. Aduh, jangan-jangan papanya diberakin lagi sama ayamnya. Oh, enggak lah, kan dipastikan ayamnya. Iya. Udah, buka. Udah deh Pak. Udah nggak ada ini pengen dibeli lagi kan? Udah. Yaudah. Apa lagi sih? Yaudah, udah masukin motor dulu nih Pak. Iya. One hour later. Seperti biasa Bray, setelah tadi kita potong ayam, langsung kita bikin bumbunya. Jadi ini kalau masak ala Medan seperti ini, ya. Oke. Ini namanya rendang ayam. Biar karyawan gue ngerasain masakan gue, ya. Biar lidahnya pada lega. Ini Bray, ini namanya mangkuas. Kita potong kecil-kecil dulu. Setelah itu nanti baru kita blender ya. Nah, inilah kalau masakan Medan ya. Ini namanya rendang ayam. Emang agak ribet sih, tapi ya beginilah. Nah, ini cabenya nih. Kenapa kita halusin? Supaya nanti buat di blendernya, ya enggak? Nah, harus dihalusin supaya halus nanti ketika kita blender. Ini selalu apa lagi, Bray? Nah, setelah kita potong-potong, ini dia yang harus kita siapkan ya. Lalu apalagi Bray? Nah, seperti biasa kita harus onseng dulu, yaitu kelapa ya. Kelapa kita ambil ya. Apalagi Bray, nanti kita hidupin dulu kompornya. Ntar lagi kita blender, kita ambil kelapa dulu. Oke Bray, lalu kita hidupin kompornya ya. Belum berarti. Ya tak tunggu. Berarti nah, sudah kita hidupin kompornya. Sudah nyala. Oh ini jika ini terlalu dekat ya. Ini gak boleh dekat-dekat. Bahaya. Ya. Nah lalu kita ambil ini. Ini ala Medan. Aduh, terlalu kencang kompornya. Nah, kita taruh ini dulu. Nah, udah. Ya. Kebray. Udah. Langsung kita onseng. Lalu apa lagi yang harus kita siapin? Nah, di sini saya udah siapin bumbu tadi, ya. Lengkap semua ya. Nah, ini dia, Bray. Nah, ini yang kita onseng ya. Nah, di sini udah lengkap semua. Ada cengkeh, ada ini segala macam tuh. Wih, wanginya mantap nih. Nah, sekarang kita sudah mateng ya, atau sudah ini ya. Nih, kelapa di onseng. Jadi ini dia buat bumbunya. Di sini semua udah lengkap.
Lada ini segala macam sudah lengkap ya. Nah, tinggal kita on, kita mulai deh. Setelah itu nanti baru selesai. Nah, oke. Okay. Ya. Nah, baru kita ambil blender. Langsung kita blender dulu ya, Bu. A few moments later. Nah, sekarang kita blender, Bray. Nah. Biar lebih halus. Ya. Oke. Nah, sudah selesai di blender. Baru kita taruh lagi kembali ke sini, ya. Oke. Lalu apa lagi, Bray? Nah, masih banyak yang harus kita blender. Nah, kita taruh di sini. Kita blender kembali bumbu-bumbunya. Kita lihat, wah, mantap, baik. Setelah itu baru cabenya. Ah, kita cabenya. Kita blender dulu. Gimana? Sudah halus? Oke. Tinggal ini apa namanya, bawang putih. Bawang putih. Oke. Nah, lalu apa lagi, Bray, yang kita harus kasih? Yaitu garam. Garam. Ah, ya. Koki nomor 1 di internasional. Di apa ya namanya? Di Jalan Raya. Jadi kalau ngaduknya harus begini nih, Bray. Jadi supaya nanti enak. Tapi nanti ini matang nih. A few minutes later. Nah, ini saya sudah siapkan, Bray. Ini namanya buah paya. Buah paya yang masih jangan sampai mengkal dia ya, yang masih mentah. Nah, untuk apa ini buah paya ini? Adalah supaya kalau ayamnya itu sudah tua, jadi nggak keras, Bray. Jadi ini mengumpulkan daging ayam, pokoknya bermacam-macam ya. Jadi saya kasih lah ya. Nah, supaya kita tahu semuanya ya. Nah, jadi supaya dagingnya empuk ya. Mantap ini. Jadi bedah buah payanya ini supaya dia empuk dagingnya ya. Oke. Nah, tinggal kira-kira setengah jam lagi udah matang nih, Bray. Jadi kita udah makan, nanti akan panggil karyawan saya untuk menikmati makanan khas Medan. Jadi supaya mereka
nanti tahu ketika kita sudah di Medan nanti, jadi tidak asing lagi ya. Oke, tadi kalian sudah tahu bumbu-bumbunya yang sudah saya siapkan. Ya kalau kalian pengen mencoba silakan. Nah, ini adalah rendang ayam kampung ya. More moments later. Oke, Bray, gulai ayam saya sudah matang. Nah, tinggal aku siapkan dan aku hidangkan. Jadi nanti karyawan gue baru gue panggil, baru kita makan bareng. Ya. Ini udah siap ini. Nah, udah siap nih. Nah, begini nih. Kalau nggak salah begini nih caranya ini. Nah, begini nih. Ya, nih. Siap. Nah, tinggal kita pasang nasinya. Nah, ini nasi ya. Oke. Oke. Kita tinggal ini. Walaupun kalau gue banyak banget makannya nih. Nggak ada, nggak tahu diri. Nah, nih, udah, sip. Nah, udah. Oke, tinggal lauknya. Nah, ayamnya nih. Ini dulu ya. Makan bersama, iya. Ini masakan ala Medan. Jadi kan ini Lebaran kita mau pulang ke Medan nih, supaya tidak asing lagi nanti. Iya. Lidah kalian untuk makan masakan Medan ya. Iya. Siap. Nanti saya ajarkan nih ya. Oke, iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Kita. Panas. Iyalah. Ini buatan Om. Iya. Enak banget. Mantap ya. Enak banget ini, Pak. Kirain dulu nih, Om. Pak. Masak. Kirain enggak bisa masak. Ini kentang nih, kentang. Kentang mulu banget. Enak. Enak kentang banget. Parah. Parah sih. Mantul. Mantap betul. Nanti kalian udah gak kaget lagi, ya kan? Iya. Nanti kalau kita ke Medan makan ini tiap hari nih. Wah, gue gak makan. Tiap hari gini ya. Woi, gue gak diajak nih. Assalamualaikum. Sudah tanya dong. Aduh. Bang, nih pakai ayam apa nih, Bang? Ayam kampung. Wih, bisa ini, Bang. Bisa lembut gini. Lembut gini, biasa keras banget kalau makanan kampung. Gigi saya sampai copot. Bang, tetap pakai pepaya. Oh, itu rahasianya ya, Bang? Iya. Lembut banget sih, Bang. One hour later. Hoi! Enak aja lupa, Dek. Abis makan ditinggal. Beresin.
biar nggak berantakan. Biar nggak berantakan. Jangan dibiasakan begitu ya. Habis itu kita kumpul lagi sedikit biar aku ngomong dulu ada lagi. Ya. Ya. Apa bos? Nah, begini. Jadi kan makan. Iya. Ya. Ya. Gua udah kasih makan, gua masakin. Siapa enggak enak sebagai bos? Iya. Ya. Nah. Di kapan-kapan gua mau ajak ke kedupan. Udah pernah ke kedupan belum? Belum. Nah. Iya. Nanti kapan-kapan kalau pas waktunya aku akan bawa kalian ke kedupan ya. Iya. Kedupan coy. Naik jam malam. Iya, lo pade harus semangat kerja. Siap, siap bos. Jangan malas-malasan. Bangun aja kadang-kadang jam 10. Siap betul. Ya? Iya. Oke. Okay. Siap. Ya udah. Siap. Ya udah. Makasih, Pak. Yo. Yo.